Lepas dari Farhad Abbas, Grip Hana dikabarkan menikah dengan pria beristri. Foto ini jadi buktinya. Sosok Grip Hana mulai dikenal setelah dirinya menjadi pembicara Farhad Abbas. Bercerai dari Nia dan Yati, Farhad semakin berani mengumbar kemesraannya dengan Grip Hana. Namun sayang, Grip Hana justru pergi meninggalkannya dan memilih menikah lagi dengan pengacara yang lain. Berpisah dengan Farhad, nama Grip Hana tak lagi terdengar setelah cukup lama tak terdengar kabarnya. Kini Grip Hana kembali datang dengan kabar yang cukup heboh. Ia dikabarkan telah menikah lagi. Hal tersebut dilansir dari salah satu unggahan akun gosip Petan TRM Poong. Dalam foto tersebut, mantan istri Farhad Abbas terlihat cantik mengenakan kebaya hijau toska. Rambutnya pun nampak disanggul dan dilengkapi dengan hiasan bunga merah muda menutupi bagian dada sebelah kirinya. Nampak di sebelah regia terlihat sosok seorang pria yang diduga merupakan suami barunya. Pria berkacamata tersebut mengenakan setelan kemeja putih dan digandeng oleh Grip Hana. Namun ternyata kabar bahagia tersebut dibarengi dengan kabar tidak sedap. Pasalnya di bawah foto tersebut terdapat tulisan yang menyebutkan jika pria berkacamata tersebut sudah menikah. Tante E, itu Grip Hana beneran udah nikah? Itu lakinya saya kenal, udah punya anak istri, bilanya. Dia lagi dinas di balik papan. Satu minggu TP tiba, dua gak bisa dikabarin. Pada bagian bawah foto tersebut terlihat foto dari pria yang diduga suami baru dari Grip Hana. Dalam foto tersebut, nampak pria berkacamata tersebut ditemani seorang wanita berhijab yang sedang memangku anak. Netizen yang melihat hal tersebut langsung ramai memberikan beragam komentarnya. @frania1390, maaf, Bu Grip Hana berarti udah nikah brpxyaa. @elshadirga, ya ampun, ini kan mantan istrinya Om. @farhatabas226, ya. @everythingnow.net, pengendah S. Grip Hana kena karmanya. Aduh, @xmepek08. Lah Grip Hana kan emang dokter dulu, iklaki kerentar diceraiin dan maunya juga nikah siri doang. Nikah cuma mau ngeruk duit doang. @gupace, buset ini Grip Hana demen bet ama lakor. @slanoventi, rengginang satu ini hmmmmjasevenfollow. Astaga, ik gue pikirin mah dia kan udah punya anak. Apalagi perempuan, dia JG punya ibu. Kok enggak mikir sama sekali. @m1c4nt1k, Grip Hana emang pekerjaannya sebagai pelakor. Kalau Gika ngelakor, ya dia mau hidup dari mana? Santi Heriadi tante Grip Hana SKG melakor, yak. @ismawati rizki, ni wanita amit dua ya, hobi atau penyakit ya, sukanya malaki orang melulu. Nurul Mom Sahila, haduh istri Sahni masih jauh lebih cantik. Pelakor emang selalu di bawah rata. Dua istri sah mungkin bosan dengan kecantikan paripurna sang istri sah. Amit amit pelakor.